Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Walhamdulillah alladhi ja'alana min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah alladhi syara' li ibadihi min ad-din وسن له من الأنظمة والقوانين ما يعيشون به آمنين مطمئنين ويحيون به سعداء مشمولين بعدل الحاكمين واستقامة المحكومين لا ظالمين ولا مظلومين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والصفات رب زدني علما وارزقني فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma alhimna rushdana wa a'idhna min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina amma ba'd. Para pemirsa, mitra pengajian Banyugiri On, baik yang langsung maupun yang melalui aplikasi Indo VWT Banyugiri On, Zantrios Banyugiri On, Imo Banyugiri On, atau yang melalui 2 meter band 103 803 814 483 juga yang melalui repeater-repeater lainnya, melalui radio-radio FM, Al Kairo FM 1 maupun 2, Permata FM, Setiabudi FM, Banyugiri FM, juga FM-FM yang lain, atau yang melalui loudspeaker-loudspeaker, pengeras-pengeras suara, yang melalui sound-sound system, sound-sound aktif, speaker-speaker aktif, yang melalui komprensi telepon, juga yang melalui media lainnya, yang sangat kami muliakan, khususnya para ulama, para masyayikh, para kiai,
asatid, para tokoh, para sepuh, lakong timin, ngamri lebih barokah serta lebih manfaatnya. Kegiatan rutin kita pengajian Banyu Gir'on, mereng kita bersama ngaturin kancaran Fatihah. Kita haturkan kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sarang sedaya keluarga-keluarga, sarang sahabat-sahabat beliau. Raja-raja Epon, patra-patra turunan Epon. Keluarga Telem Epon. Para tabi'in. Ban tabi'i tabi'in. Para nabi, para utusan. Para wali. Para imam-imam mujtahidin, para ulama, para sufiah, pengarang-pengarang ilmu-ilmu syar'iyah, guru-guru petang guru setajaban, guru-guru di atas sakit, bengespo, bengespo laki maupun bini, lepala-lepala tetangga bangsa jamaah, cakan-cakan-cakan kenalan-kenalan meret-meret santri-santri petang guru setaja, orang yang sekebai pekus di petang guru setaja, orang yang saya tolong, orang yang saya bentuk dan petan kuni setaja. Sehingga terakhir kenceran kepapusan kampu petan kuni setaja. Orang yang saya tawasul ke lebantan kuni setaja. Orang yang saya tawasul ke laman dan kulis teja, orang yang sandi, yang saya kapal kusan dapatan kulis teja. Ben setaja umat Islam. Lakek maupun bini. Khususnya pemirsa pengajian Banyu Gir'on, siampun atingkal tunya. Khususnya pon Bu Musamma, soko benelao kampung angsana. Siapa tinggal tunya hari setoh tanggal 19 Rabiul Awal 1444 Hijriah. Malmatar setajan ini sepuluh ratus itu sana. Ibadah Rabbani balik ke Kopernya.
Salamat din sa eksena Allah at yung alihi sa orkestekki. Kaya nga rin Allah ang syafat ipon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafat ipon para ulama, para uliya, para syuhada, para solihin. Para guru, para bang sepuh. Malam antar kelaban kengi barokah barokah pun saya sebut malam antar petan kulis teja serangan anak foto petan kulis teja keluarga petan kulis teja santri santri penjemaah petan kulis teja orang syah tawasul kelaban petan kulis teja ngatren kenceran kefokusan kaku petan kulis teja orang-orang yang segera baik fokus dapatkan Kristus saja, moga-moga senantiasa mendapatkan keridaan, pengampunan, kelampaan, serang belas kasih sayang Allah. Amatir mendapatkan pertolongan, perlindungan, bimbingan, ma'unah, inayah, kifayah, riayah, wikayah, himayah, pan Allah. Kenging barokah-barokah pun pengajian, barokah kefokusan, barokah para ulama, barokah para awliya, barokah para syuhada, barokah para salihin, barokah para guru, para pengasuh. Paling atas barokah umur, barokah ilmu, barokah tanda, barokah cikin, barokah aban, barokah nak foto, barokah keluarga, barokah santri-santri, barokah jemaah, barokah jamian, barokah pengorbanan, barokah perjuangan, barokah kasap. Malmater ingat tambahan taufik dan hidayah pun Allah Subhanahu wa taala. Tetilan jalan epan petotun Allah. Epan kecemperan kecemperan kekompiran kekompiran kepungan kepungan kebahagiaan kebahagiaan dunia akhirat. Muka-muka baelang kesesaan kesesaan. Kesempekan kesempekan. Keserbekan keserbekan. Keselekuan keselekuan. Malmater pokok majar otang kalaban kempang. Epan tak putuk angku ya otang. Bantu dulu lebih jalan potang bawa tang. Muka-muka yang pernah cempur rezeki na. Oleh rezeki si halal si barokah. Muka-muka yang pernah husnul khatimah. Yang pernah lancang umur lama taat kalau benda kena bin Allah. Lancang umur yang dia menjunjung tinggi agama Allah. Yang pernah sehat beras selamat. Aman di cacapan, di musibah, di pilih, di bencana, di malapetaka. Selamat dari petana-petana. Selamat dari kedolim, orang yang sedolim, dari tengkin orang yang saya tengki. Itulah orang yang saya telap, dari pelanjang orang selanya lah, ganggu yang saya ganggu. Selamat dari kekafiran, kefasikan, kefakiran, kemiskinan. Selamat dari kelin ate, kotor ate, petang ate, kering ate, kering ate, lopana ate, mate na ate. Pernah kuat iman, kuat Islam, bisa memperjuangkan agama Allah diingudin dalam panalam para Rasulullah, nursaki perjuangan-perjuangan para ulama. Ya tambahnya ilmu ini. Lebih ilmu si manfaat si barokah. Paringna teka hajat kelaban kempang tercapai cita-cita dan sukses usahana. Peringin terkabul pernyonan-pernyonan.
ala hadhihi niyat wa ala kulli niyatin salihat wa ala niyatil qabul wa tamami kulli sul wa naili kulli ma'mul bihaqi sayyidina rasul habibina abil batul sallallahu alaihi wasallam lahumul fatiha. Al-Fatiha. 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 Para pemirsa, para mitra pengajian Banyugiri On yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita mucih da kajunan epon Allah. Semaha kuat, semaha menang. Kita mucih da kajunan epon Allah, semaha pelindung. Semaha penuntut. Mucih atas iman ben Islam, mucih eparingin teti umat Muhammad, mucih kalaban sabab Rabu na Kanjeng Nabi Muhammad dak kalam tunya, mucih atas lahir epon Kanjeng Nabi dak kalam tunya. Kita syukur dak kajunan epon Allah, kita mucih ngalem dak kajunan epon Allah. Alhamdulillah al-qawiyyil ghalib al-waliyyit talib al-ba'ithil warithil manikhis salib semaha membangkitkan orang sampun mate podi boleh Allah zat semaha langkeng Allah juga semaha pemurah sebanyak apa areng dak kabule-kabulena tapi juga Allah taala panikah si bisa melenyapkan dak papareng-papareng asal orang panikah kaya epa bangkrut bisa Allah taala. Allah Ta'ala ini ke Al-Manihis Salib Zat saya apareng tapi juga saya ngerosak saya mencabut boleh nikmat-nikmat saya ampun lah epareng lagi ketika orang kak itu dianggap patut keangkui neku arti banyak epa tetap tapi mana bisa sekiran yang tak patut maka cabut panik andi arta guna aki keangkui maksiat keangkui akung dukung kemungkaran keangkui sombeng aki deka kelakuan-kelakuan semelawan hukum Allah maka cabut ben Allah Ta'ala sampai paring bekali cabut cepat atau lambat pasti dicabut karena ampun layak tak layak dalam uji kelayakan ni tak lulus andi arta malah sombong andi arta malah cerek ni tak bekal eh paling boleh
selebi banyak paling kun pakun. Karena dalam uji kelayakan tak lulus. Bisa cabut boleh ben Allah. Orang yang seasal keratuh kemudian everosak panikah keratuhnya asal orang ini kebar jajah erosak kebar jajahnya bisa Allah Ta'ala Allah kapi se apa yang percajahan dan senyabut juga Allah alimil ka'ini wal ba' in wazaili wadzahib Allah semaha ngauningin dak kenapa se bedah makhluk-makhluk setiap jenis kauningin ban Allah sampai nenang ikamah saus nenang tengah bumi nenang perut bumi atau benar ibu benda bumi sekap yang betok sekalipun bedih setepong ngaper tadak se tak kau ningin satu je kau ningin kau ningin dek kesta je nah. Nyamong Allah Ta'ala kentos si bisa membinasakan Allah Ta'ala cukan si bisa menghilang mesirna segala sesuatu Nabi Allah Ta'ala kesokanin kakui sirna sirna sokanin min Allah Ta'ala kentok angkui tadek tadek Allah bisa ma hilang perang-perang se bedah makhluk-makhluk kakapi bisa ma binasa bisa ma sirna Allah Ta'ala Yusabbihul afil wal ma'il wat tali'u wal gharib. Kita mucidak kajunannya pun Allah atas lahir kanjing Nabi. Azad. Allah Ta'ala kintu azad. Singau ningin. Tak ke segala sesuatu. Azad. Se. Esotiaki sarang seteje barang se nyelam barang se nyelam barang se ngantang barang se condong barang se loros barang se terbit barang se terbenam kekapi nyuciaki dek kajunan pun Allah wa yuahiduhun natiku wassamitu waljamidu wadzahib nyuciaki dek kajunan pun Allah Ta'ala kenapa saya bisa bentah saya bentah dan saya tak bentah saya bisa pentah dan saya tak bisa pentah saya ekem dan saya pentah barang saya beku dan barang saya meleleh tetapi mengesahkan Allah menyucikan Allah nyetongaki masjid menyetongaki dek kajunan pun Allah tak ada barang saya ngempulin dek kekuasaan pun Allah tak ada sesuatu terjadi di luar kudrat sarang iradat epon Allah pakuat si alakoh pakuat si usaha manabi sarang ajunan epon Allah tak epareng tak kira gelem oleh neng-neng sekalipun muncat epareng epon Allah Ta'ala pakun oleh kekapi panikah dari Allah benih dari lakoh benih dari usaha, benih dari Allah. Kapi dari Allah. Tak oleh kita penikah ngucaki. Muncul tak usaha tak bisa.
Sebab Allah Ta'ala ini kekuasa. Ngucaing ini berarti menafikan kekuasaan ipun Allah, menyepelekan kudrat iradat ipun Allah. Seakan-akan Allah Ta'ala ini tak mampu kecuali tolongin abak siapa, kecuali tolongin usaha. Mampu pakun Allah Ta'ala alakoh akasab usaha coma jandi keyakinan usaha panika bisa makaya, bisa mesukses, bisa menghasilkan oleh kapi ya junan pun Allah. Orang tauhid panika ngeyakinaki bahwa semuanya terjadi dari ajunan ipun Allah. Baik panika ka orang seusaha seta usaha terjadi ka pi panika di ajunan ipun Allah. Mun beda orang nika laib beni pelan tak usaha. Mun beda orang soki ni ke beni pola na lakona. Manika kerja keras bujeng lakoh punten kapi di ajunane pun Allah. Jadi kita alakoh tapi pakun tawakal ke Allah, pakun yakin seteja dari Allah. Karena banyak orang panik ampun lakonah kun seharian tak gelem ambu tapi benih pasoki. Sebalikah orang lakonat teng enteng kasa tapi soki. Kadang-kadang lakona rajuh tapi lakon rogi. Beda guna lakon sarka, sarka yang lakon jadi rupu-rup boh temu di gudang jung raja yadribu bi'adlihi sakinu wa yaskunu bifadlihi dharib. Kalaban keadilan ipun Allah subhanahu wa ta'ala barang senang-nang barang seakuli barang senang-nang bisa nang-nang barang seakuli bisa akuli barang se akuli epa nang nang barang se nang nang epa kuli nika kepila kona Allah lakon Allah tanpa campuran ben kekuasaan pun manusia. Manusia tandi kekuasaan nika artinya la ilaha illallah wahdah la syarikalah, tada pangeran sendiri kekuasaan tak ada kecuali namun ajunan epon Allah ketibi wahdah la syarikalah, tak ada perang singempulin usaha napa boleh manusia ampun kekuatan panapa jin manusia kapi sealam tunya jin sealam tunya malaikat sealam tunya kapi akompol kangkui ngoba dari kudrat iradat ipun Allah sekonik saos tak bisa mungkin. Ngoba keberadaan dari asal orang panika bunga seperti orang sesusah apa sesusah dari sesusah apa bunga tanpa kesokan Allah Ta'ala tak bisa. La ilaha illallah tada pangeran angin Allah hakimun azhara badi'ahi kamihi wal ajaib fi tartibi tarkibi hadihil qawalib khalaqa mukhawun wa azman wa adudan wa aruqan wa lahman wa jildan wa sya'ran binadmin mu'talifin mutarakib
mimma inda fiki yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Allah Ta'ala maha bijaksana. Allah Ta'ala si menampakkan keajaiban-keajaiban, hal-hal si aneh-aneh yang tidak terjangkau dengan akal fikiran. Allah Ta'ala se medengaki keajaiban, medengaki keindahan-keindahan, hikmah-hikmah fi tartibi tarkibi hadhil qawalib. Napa barang si ajaib yang penuh dengan hikmah-hikmah, Allah Subhanahu wa taala ampunlah matartib bentun manusia. Masyaallah. Matartib bentun manusia, otak sebuah tasatas, cetak si alindungin. Cetak male beda pajungah. Ebrin obu mun tanda obun acemur sekece panas katak otak. Tapi ki Ibrin pelindung. Ebri obu, ebri obu, kento penyeimbang. Teng beda panas, tak apa teh panas pun dan sebab ampon leko dungin. Celap sekento juga, tak apa teh celap. Kalau ban sebab mau leko dungin. Mereka penuh dengan hikmah, indahnya hikmah epon Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan bentuk badan manusia. Bentuk badan manusia epa tartib serang ajunan epon Allah Subhanahu wa taala epa ringin otak epa ringin tolang manusia panika epa ringin lengan epa ringin cukan pergelangan tanang paringin napanya mana ora paringin daging paringin kole paringin bulu dengan susunan yang teratur dan rapi. Bulunya punten tak apa siapa yang gak cetak ya tak usah cokor. Nenang kolek-kolek kene kah? Bade kapi bulu ni kene gini. Tak penyena pun tak tak penyena. Tak ingat andin cetak, mending cetakkan sampai usah cokor. Mun selain tak cokor, tak usah cokor. Mulai di atas sampai ke bebe. Tak usah cokor. Bade kun si usah cokor ki. Sebab eparaja tombune pelantu epalantu kepaneka cetak kepaleng kelencapan paleng ka ana selain punten nikampun la indah cara Allah Ta'ala panika merajut menyusun deka organ-organ tubuh manusia. Berin elong, elong tak pedengar pun ten. Kepa madep ke bebe. Maka teka lalap buah, ecapu ojan tak terserenak ten. Membaca tak ni ka, esabek ni atas, napa nyaman? Mun elong panik kepa madep ke atas, mun berojan terserenak melolo. Colok gila. Tak sebab di atas kan. Tak sebab di atas. Tak sebab di ereng. Eba bana elong. Tidak kicak saya ngakan. Kasak langsung elong panika. Bisa ngoreksi. Apa ya. Bau nadek remer ya. Mun bau si tak nyaman. Lah. Mun bau si nyaman. Nyaman dia. Tetapi bada detektornya
ketemu apa saya kakan ni sampai kau orang saya buta sekalipun laki bisa membedakan ama saya bau nyaman kakanan saya nyaman kakanan saya tak nyaman sebab langsung berelong di atasnya persis di atasnya colok yang kekeni yombak bila temulah oh Arya acan dia Arya cukup dia mutasir dia oh Arya jeruk dia Arya acem temu teti indah di dalam susunan epon organ-organ tubuh manusia manika anggota-anggota badan manusia manika susun dengan sedemikian rupa mempas tak ada otakah tak bisa pikir mentedak tolong apa lecok lecok tapi pun tanda paringin paya paringin resuan-resuan mentedak resuan noreng ni lagi patak ngatak pas kuning robot kuruah ya pas ingin ora jalan nedara paringin daging empat tidak daging bakun tulang melulu paringin kolek kangkui pelindungan daging aturannya sangat rapi mimma inda fiqi yakhruju min bainis sulmi wat taraib Allah Ta'ala menciptakan manusia seindah penikah bi Allah Ta'ala aku ini cipta aki dari aing si memancar nampes memancar aing sekecerot dukecerot temu teti manusia pah temu teti otak teti tolang si alindungin otak teti obu teti ora, teti teking, teti kolek teti paru-paru teti jantung mak pas teti macam-macam panika cek rengkun aing aing temu teti kopeng temu tat-matat kopeng pah temu teti leher leher pah temu alobeng mumpas tak alobeng terum mesingaken bahe brein jelena nyabeh mumpas asompet derem mesanya be masyaallah hebat Allah Ta'ala ni kita yakin dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita cuma diciptakan dari aing si memancar aing si memancar panika tolang dari tolang gertung tolang gertung areng lake ben tolang dede nenek bini mun sidi nenek bini pani ke tolang dede mun ke lake pani ke dari tolang gertung dari tolang gertung aing gini ke dek remah seekerem ekerem pah temu keluar di pejalanan kami saya resi ngatur ni kemun bani Allah jangankan orang lain abak tibi-bi tak tahu dia remah cara kerjanya pangeran dia remah tak ngerti romo rola temu keluar aing kan mun si kemi lain si mani lain mun keluar kemi tak nyaman tak pati nyaman mun keluar mani nyaman saya singatur ni mun bani Allah orang yakin dak rem dengan Allah Allah Ta'ala maha bijaksana la ilaha illallah karimun basata li khalqihi bisata karamihi wal mawahib
yanzilu fi kulli lailatin ila sama'id dunya wa yunadi hal min mustaghfirin hal min ta'ib hal min talibi hajatin fa unilahu al matalib falaw ra'aita al khuddama qiyaman ala al aqdami qad jadu bid dumu'i sawakib wal qawma baina nadimin wa ta'ib wa khaifin li nafsihi yu'atib wa biqi min adh-dhunubi ilayhi harib fala yazaluna fil istighfari hatta yakuffa kaffu an-nahri dhuyul al-ghayahib fa ya'uduna wa qad fazu bil matlub wa adraku ridal mahbub wa lam ya'ud ahadun min al-qawmi wa huwa khaib. Allah Ta'ala Maha Mulja, Allah Ta'ala Maha Lampe, Lampe Allah Ta'ala penikah. Kelampe anda penikah yampar ben Allah Ta'ala peparing sebanyak takkan rekenan. Berem pemumpasanani bitong, berem pemune bitong. Tak ada sekelar mitong dengan nikmat-nikmat Allah Ta'ala sebanyak ngaki dengan abad. Anugerah epan Allah Ta'ala penikah yampar. Pemaring epon Allah Ta'ala penika epa bertah dak kesapina makhluk-makhluk epon tadak makhluk setak ngaule dak kepapareng dari ajunan epon Allah tadak makhluk setak ngaule dak kenikmat-nikmat dari ajunan epon Allah. Allah Ta'ala penika maha lampe sapun-sapun malam Allah Ta'ala penika toron dan nang langit sebun baba langit sebun baba Allah Ta'ala kita matabar Allah Ta'ala matabar marah pola mik bedes minta sepora kasih. Kok mari sepora? Marah-marah tuli. Pola mik bedes ya tobat. Eterema ben sing kok tobat. Eterema. Pola mik bedes minta ke puton. Pola mik di hajat panapan. Minta marah. Ini kesepun malam. Allah Ta'ala apa ni ke matabar macam kento matabar dak kesan gula sarang para aju dan seteja maka namun taminta apa ni ke tengah malam bi Allah Ta'ala tepani tantang ke sak marah-marah minta ajar apa ben sengko apa saya minta jadi bakalai tekanin ya tekanin ben sengko apa minta jadi cek sahagin pasanan bed orang yang menghambakan diri dek kajunan ipun Allah menceng cekah dari tedunga sambil minta ke Allah Ta'ala nangis memancarkan air matanya mencucurkan air matanya mekili air matanya maka pakun bansi kok paring jelas paring ya orang yang sampai nista tak tangis jaga di saat orang lain tedung di saat orang lain tedung pola amik badah orang yang sekastah atas kelakuan-kelakuan dusana maka ben sengko siapa orang tu satu sana orang setako kobater aben sendi kesalahan manglo dek aben tibi ben malakatu semelo lo abe
Beun mata. Apa sih kelebihan beun dia? Mak perang setak kiri dengan Allah. Kopeng. Apa beun dia? Saya kiri ngaki. Mak beni saya tetikan ceren. Ini kebahagiaan daripada orang sehat topet. Nyalaki abe. Porana enteng. Keparentan Allah. Dan kadang bes telah bes. Bada pola diantaranya. Orang yang panik semingkat. Dari kelakuan-kelakuan tusah. Buruh. Dari kelakuan-kelakuan situ setusah. Maka ben Allah Ta'ala. Orang yang panik sepegal eparingin. Anugerah epon. Peparing. Nikmat. Pada saya minta sepura ke Allah Ta'ala. Minta sepura ke Allah Ta'ala. Sambi. Lu ngebola ke lalai na'ab. Gun seharian, gun semalaman. Abdin di kesalahan ke itu kusti. Yang sepura aki itu setus abdin. Abdin itu seka itu, itu seka din itu kusti. Orang-orang kini kami tersepura dek keajunan ipun Allah. Ngebala kesalahan-kesalahan dek keajunan ipun Allah. Kemudian orang-orang penika abalih. Kalau ben ngoleh napas pentah. Minta sepura sepura. Atau pet. Ya. Itu remah tau apa itu. Bada saya. Nyalaki abad meratapin kesalahan-kesalahan abad ya alam ben Allah Ta'ala sepura ben Allah saya topet saya kasta saya nangis pada kapi yebein kapi serang ajunan ipun Allah langkong-langkong men sampai nangis langkong-langkong menabi tengah malam la ilaha illallah. Subhanahu wa ta'ala min malikin awjada nara nabiyihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurihi qabla yakhluq Adam min at-tin al-lazib wa arada fakhruhu ala al-ashya wa qala hadha sayyidul anbiya wa jallul asfiya wa akramul habaib. Maha suci Allah Ta'ala. Jadi saya sepataki sarang orang-orang kafir keliru kak disa. Allah Ta'ala panikah ratuh semenciptakan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur Muhammad diciptakan dari Nur epon Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nur Muhammad diciptakan dari Nurullah. Di Nur epon Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila saya detiki panikah qabla yakhluq Adam sebelum Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam min at-tin al-lazib sebelum Nabi Adam diciptakan dari tanah liat dari celot sebelum Nabi Adam diciptakan diciptakan di celot Nur Kanjeng Nabi Muhammad ampunlah tercipta duluan. Kemudian kebanggaan kak dito serang ajunan ipun Allah Ta'ala. Kebola. Dok kesekapin makhluk. Kehebatan kelebihan ipun Kanjeng Nabi Muhammad kentok. Kebola serang ajunan ipun Allah dok kesekapin makhluk. Allah Ta'ala madhabu ariyah setetikus tenah para nabi
Area estetikus tena para nabi. Sayyidul anbiya wa ajallul asfiya. Ben Aryah sepaling agung orang-orang sebersih ben paling muljen para habaib kekasih-kekasih Allah. Jadi kebanggaan kentoh jelasaki serang ajunan pun Allah ada kestajian makhluk dibangga-banggakan ben Allah Ta'ala ari seteti kustena para nabi. Wah, benih kun teti nabi tapi kustena para nabi. Ari orang-orang sebersih-bersih dari tusah, bersih dari kesalahan, sepaling agung yiriah ben ari akramul habaib paling muljana para kekasih-kekasih Allah. Pah bade simator, bade simator. Dengan ampun lah, ika bela benallah Ta'ala Aryah setetikus dena para nabi. Aryah sepaling agung orang-orang sepelean-pelean, paling agung orang sepele, paling muljana orang sekasen, sebelas kasih sayangi. Upulakin tu Nabi Adam kuste. Beda si mator ke Allah Ta'ala. Upulakin tu Adam kuste. Mun Adam. Benih-benih Adam. Adam ria. Sebas tengki terecah tu tak ring bola na. Beda nur ria. Mun tada nur ria. Adam tak mul jenje. Mul jen Adam ria. Kalau ben sabab. Beda na. Nur ria. Singkat Nabi Adam sampai malaikat-malaikat akhurukan Nabi Adam sampai malaikat-malaikat ngadam dak ke Nabi Adam benak potoh nak potoh Nabi Adam sampai dak katan kula sarang berajunan Adam tandi terjejet mandak reman mun tada Kanjeng Nabi Muhammad. Nabi Adam sampai sujudin. Sarang para malaikat. Anapa markana? Kipulan akin tu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nur Muhammad. Nek akin tu di saat itulah para malaikat asujud dak ka Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Karena ampun panika keleroh. Sangka anak makhluk-makhluk penikah kemudian bersihatannya boleh bersih medebu boleh ilahuwa nuh wala nuhun bihiyanju minal gharak wa yahliku man khalafahu minal ahli wal aqarib munca kentuh kentuh pula nabi nuh kadin tukus teh buah benni ariyah setetika selamat nabi nuh. Di saat Nabi Nuh terancam karam tasilam sebab pada Muhammad riyah sepah selamat ruah selamat tekala setengah tahun Nabi Nuh setengah tahun ngetas aing banjir bandang banjir salam tunya banjir tufan setengah tahun Nabi dia. Tapi selamat pola nah pada diri Nabi Nuh alaihi salatu wasalam panika ada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab Muhammad sebab nur Muhammad Nabi Nuh panika pasanan selamat dari karam angin santa aing tengki sampai ke di atas na gunung ben panika salam tunya panik Nabi Nuh selamat kalaban sabab
badane Kanjeng Nabi Muhammad akintuk Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gila huwa Ibrahim, qala Ibrahim bihi taqumu hujjatuhu ala ubadil asnami wal kawakib. Umun sekadin to kento Nur semencorong kadin to Nabi Ibrahim gitu Gusti. Benih Nabi Ibrahim ruasipah menang ahocce dak ke orang-orang kafir, penyembah-penyembah berhala, penyembah-penyembah patung, penyembah-penyembah planet, penyembah-penyembah bulan, penyembah-penyembah arif. Nabi Ibrahim menang ahocce ri kala ban sebab beda Kanjeng Nabi Muhammad, Nur Muhammad beda Nabi Ibrahim waktu jeriah. Nabi Ibrahim menang, menang hujja, menang hujja. Dekat orang-orang kafir, penyembah-penyembah berhala, patung, dan planet-planet. Saya nyembah bintang, boleh nyembah bintang, termasuk nyembah bulan, arif. Nabi Ibrahim dengan tegarnya menyampaikan hujjah dak ke orang-orang kafir. Qila huwa Musa alaihi salam. Qala Musa akhuhu walakin hadha habibu wa Musa kalimu wa mukhatib. Mun sekadin toh Nur kenten Nur Nur Nabi Musa kusteh. Beni jadi ya tereta na Nabi Musa jadi ya Musa rikun tereta na mun ari orang seke cintain sengko mun ria Musa rikun tereta na ria teretaan seperjuangan ria Nur ria cahaya ria ari cahaya ari saya kecintaan sengkau ari benih terayatan Musa benih Musa Musa ada kun terayatan Musa ari ya orang seandi ceculuk Al-Kalim setormator ke Allah secara langsung Al-Kalim sepah tertinggal jadi Musa taring bolan ria bolan Nur Muhammad. Mun sekain to kento mungkin Nabi mu Nabi Isa kento Gusti. Oh. Nabi Isa ria. Ari sida ngabele ce bakal bade Nur ni bakal keluar. Nabi Musa ngabele ce lepara se bakal keluar. Se keluar. Se lahir. Se lahir kan jeung Nabi Muhammad Nur ya. Tak bila selahir ada sih ngebela Nabi Isa antar Nabi Isa benur ya sekeluar selahir ada kun dan pada neben ales semak artinya tak jauh antara Nabi Isa sareng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sebelum Kanjeng Nabi Muhammad ini ke Nabi Isa tetikun jarak antara kenabian epon Nabi Isa sareng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kun dan pada deban ales artinya ndak remah cek seman pon cek seman aduh pas-pas erek ente Gusti pas-pas erek ente Gusti faman hadzal habibul karim alladhi albastahu hullatal waqar pahapa sir Nur kento setetika kasih na ajunan semulja kento pasir sebi ajunan ihyasin kalaban kesopanan kesopanan sebi ajunan eparingin mahkota kehormatan cemang kehormatan cemang kemuljaan
Saya paringin sarang ajunan kalaban kemegahan-kemegahan kento paser kento. Paser cukan nur saya mengibarkan bendera atas kepemimpinan epon. Bendera-bendera dikibarkan. Saya dikibarkan sarang ajunan bendera-bendera atas kepemimpinan epon. Nur kadito. Pasir kan tu kusti. Allah Ta'ala jawab. Kuala. Huwa nabiyu nistakhartuhu min lu'ayy ibni walib. Yamutu abuhu wa ummuhu. Wa yakfuluhu jadduhu. Thumma amhu syaqiqu abu talib. Arya. Nabi sebenseng ko epele dari Lu'ay bin Ghalib. Are nabi dari keturunan yang terpilih. Ia mutu abuhu. Seditinggal seteban abana. Abana sete kanjing nabi kita lahir. Kanjeng Nabi kita dewasa ummina sete. Sengke Kanjeng Nabi kadin tetap miloh de kasih sayang epon abana. Abana ampun sete keluan ummina paneka sete di saat Kanjeng Nabi kita dewasa. Kanjeng Nabi kan tu kemudian diasuh sareng kakek epon Abdul Muttalib. Bancukan pasanan ikatnya sareng paman epon kipanika Abu Talib. Jika di Abu Talib kento tepak menjadi Kanjeng Nabi. Sami-sami akai sami-sami keturunan Abdul Muttalib. Sami sarang paman epon Abu Talib kento potrana Abdul Muttalib. Kanjeng Nabi potrana Syed Abdullah potrana Abdul Muttalib. Jadi tepat menjadi teriatana Syed Abdullah Abu Talib ni. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Muka-muka yang paling manfaat fi dini wa dunia wal akhirah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qa'imi mihuquqillah ma daqat illa farrajahullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salat abdin qulat hilatuh wa rasulullah wasilatuh. Antal haya ilahana wa likulli karbin azim. Wa rejimana nufi misri bismillahirrahmanirrahim. Ya maulana ya mujib. Ya hadiran la yagib. Tawassalna ilayka bil habib. Taqdi hajatina qarib. Allahumma antal haya wa likulli hajatin faqdiha bifadri bismillahirrahmanirrahim. Ma yutahillahu linnasi min rahmatin bala mumsika laha wa ma yumsik bala mursilahu min ba'dih. وهو العزيز الحكيم آمين نسألك بأن نشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Insyaallah kita terpanggil boleh dalam setiap pagi dalam kegiatan dan frekuensi serta jam yang sama insyaallah kalaban izin ipun Allah. Muka-muka saya senantiasa mendapatkan pertolongan, perlindungan, bimbingan serang maunya ipun Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.